بسم الله الرحمن الرحيم كتن وقال صلى الله عليه وسلم نوم العالم أفضل من عبادة الجاهل dan sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur orang alim itu lebih afdol daripada ibadah orang jahil. Orang jahil dia semaya Allah, Allah tak tidur tu, tidak gerak-gerak. Lebih dia lah. Sabit tu masa tu tidur jangan ganggu. Sabit tu dah ada satu anak Zainal babu tu sepanjang. Babu dah oi dah minta nah nak Zairah dia waktu asal sekarang ya. Lain tak sok. Dia retih, dia penat nak tidur nak mengajar. Tok guru tak kira nak ngah nak mengajar tak leh. Habis kita masa mengajar tok jangan ganggu. Habis tanya dulu budak, babu berhak tikam nak seru ganggu dia. Pas saya tidur tak sempat kita tidur. Ya tidur niat nak bagi gagah sehat mengajar, sehat ibadah. Tak supaya kita orang tidur kok lah kan. Supaya muda-muda tidur ni. Dia tidur siang tu jaga malam. Nah setengah orang tengok ya tu malam ni bola di pukul 3. Tidur tu tengok bola. Tu dah. Haa sambil tu guru tidur jangan ganggu. Jangan. Dia tidur dulu. Jangan ganggu dia. Pasal tidur kat alim tu. Pandai ni orang nak semayah beh orang jahil lebih dia lagi. Kenapa nak? Haa tu dia habis. Habis itu dulu, kemana kata waqala man ta'allama baban minal ilm. Allah. Allah.